Kapolres Magelang Kota, AKBP Asep Mauludin SIK MH mengadakan perkenalan dengan awak media. Pengenalan ini sebagai upaya meningkatkan sinergitas Polri dengan para wartawan untuk menjalin hubungan yang harmonis. Kapolres Magelang Kota, AKBP Asep Mauludin SIK MH menggelar acara silaturahmi dengan awak media, baik media cetak, online, dan elektronik pada Jumat 25 Juni. Acara ini berlangsung di Aula Polres Magelang Kota pada pukul 15.30. Kegiatan silaturahmi ini dalam upaya meningkatkan sinergitas Polri dengan para wartawan untuk menjalin hubungan yang harmonis, sehingga bisa saling bekerja sama dalam menyediakan informasi yang bertanggung jawab, dan menimbulkan rasa aman, persatuan, dan kesatuan. Jangan bosan-bosan melakukan upaya-upaya pembinaan yang meningkatkan. Ya, karena semuanya di sini harus punya kontribusi yang positif ya buat kemajuan Kota Magelang yang kita cintai ya, seperti itu. Dan yang pasti kami siap ya untuk menjadi garda terdepan ya dalam menjaga timnas di wilayah Kota Magelang ini. Ya tentu saja dengan bekerja sama ya berkolaborasi ya dengan seluruh elemen masyarakat yang ada di Kota Magelang ini. Dukungan media sangat penting selama melaksanakan tugas sebagai Kapolres. Untuk itu, Kapolres Magelang Kota meminta agar awak media bisa bekerja sama dengan baik bersama kepolisian. Diharapkan kegiatan ini bisa menjadi ajang pengenalan yang baik sehingga menimbulkan komunikasi yang baik antara polisi dan media. Oki Setiawan, MJTV. Batik Sania, batik khas Kabupaten Magelang. Menyediakan aneka bahan batik cap, tulis, semi tulis, dan lukis. Toko Batik Sania didukung unit penjahit yang berpengalaman. Bisa request motif yang kalian inginkan. Menerima pesanan seragam batik skala besar maupun kecil. Ayo, belanja ke Toko Batik Sania, Dusun Dukuhan Gunung Pring Muntilan, Kabupaten Magelang.